tak Sepang eh. Ada Great Day, Joran, Bojio. Kalau anda dengar video ini, menggunakan headphone boleh dengar lah bunyi. Aduh, bagus. Cuaca tengah hujan sekarang ni, fek hujan basah. Barisan kereta yang datang ke Great Day dari Gereza dari 46. Saya ni pun tak tahu boleh kena hujan ke tak. Tak ramai kereta hari ni, tapi masih lagi dia orang gagah so peruntuk dia. Jadi penghujung bulan tujuh ni, dalam penjelasan yang kita tujuh kat Malaysia ni, yang cuma dijangka siang ni akan basah lah. Hujan. Hujan. Kau dengar apa? Korang je. Baca video je nak sound 3D audio. Mic aku kat sini ni. Nampak? Mic kat telinga. Macam kau dengar lah kira lalu. Tapi nak kena dengar balik, kena pakai earphone lah. Tapi hujan pula. Hujan pula. Dua hari lepas kau masuk kan? Tak. Yang 17? Yang hari tak sempat tak. Tengok je. Kau pun sampai ke? Pun sampai. Nanti dia bawa MX bike. Dia tak ada. Engine dah meletup. Apa dia? Engine meletup. Engine apa? Ada set biru kan tu. Engine apa? Engine dia lah, ada set dia. Adrian. Adrian dia? Meletup lah tadi, second turn 2 dah perform. Selepas berapa lap? Tak tahu lah, aku ingat. First few lap pun. Dapat asap lah. Turn 2 tu? Second turn. Allah sayangnya. Awal dia as an expert in rotary punya reliability, adakah sebab rotary ke ataupun sebab tuning? Kalau kau merah kalau kita stop rasa ok je lah macam kau kan, tak masalah ni dah masuk sepanjang lah. Kadang-kadang perception yang salah ni yang buat orang takut rotary ni. Kalau within dia punya time operating dia punya within dia punya range of operating okey. Dia jangan over. Bila speed dah datang juga engine dia tentu dah. Allah. Apalah hopefully dia bengkel tak ada masalah. Kita ke pocket sendiri weh. Sekali pecah engine 5k. Betul tahan. Tadi banyak geng Arisid baru datang. Ada yang benda biru gelap. Engine dia dah ni, dah apa juga, dah brake spot. Engine apa tadi? Dia keluar balik eh? Tak tahu. Kan tadi dia brok keluar lah. Biru gelap dah boleh jadi nanti. Belum sampai kot, tak tahu lah. Tapi okey lah. Mana si Hafiz kat atas? Thank you.
Aku nak jalan-jalan. Nak jalan-jalan naik atas bumbung. Boleh ke? Boleh. Tengah jalan mana dia sempat. Aku nak jalan. Lalu. Ya. Aku harus ke masalah sikit. Dah terdekat tu. Punya rim dah spek bersing. Iwar itu. Itu ada dia waktu lebih tiga dah. Kita berjalan-jalan dahulu. Banyak tak banyak orang masuk hari ini. Mana saya naik atas ni ya? Cari jalan naik atas ah. Ha? Aku tengah cari jalan naik atas. Naik atas. Bumbung. Tahu tak ke mana? Bumbung. Kamu tangga dia tahu tak? Ambil view kat atas. Sampai kau boleh nampak tempat belakang tu. Jalan sini jalan belakang tu. Jalan atas. Itulah tengah cari jalan. Ada try to access yang dekat media tu ataupun tak ada naik atas. Dekat media eh? Ha, media tu turun naik atas. Ha. Dekat media tu. Ha. Terima kasih.
Ah, dekat media dekat ya, tanya. Ha. Polis dia ada media. Naik atas. Bos ni atas lagi. Kawasan tu memang gelap gila. Ha. Bos ada macam ada pintu kecil. Ya. Yeah. Pintu tu ya, pintu atas tu. Itu je the only access kan nak kereta kan? Ada dua kat hujung sana tapi yang tu susah dapat. Ha. Pit stop yang media access ni je yang paling senang nak access. Ha. Straight je sampai kat level pit apa? Media access. Naik je sampai atas. Dan tadi pintu tu kadang-kadang dia buka. Tak. Payah. Okey, cubalah. See you. Okay, kita come over ke sini. Ini dia. Alah, tengah red flag.
okey okey. Tak boleh naik sebenarnya. Red flag lagi. Ada. Jalan di tingkat paling atas North Paddock, North Paddock dekat Sepang. So hari ni bojo tadi, hari agak hujan, jumlah peserta seperti yang anda nampak dalam video tadi. Ini mungkin disebabkan oleh trade day terlalu rapat untuk bulan 10 dan 11 ni. Jadi jarak terlalu rapat, jadi peserta sama je. Itu yang menyebabkan peserta agak kurang dekat Sepang, dan disebabkan sebabkan hujan ni, jadi minta agak besar, jadi berlakulah red flag dengan agak kerap. Kereta saya pun tak boleh bawa kat time hujan macam ni. Jadi sampai di sini saja, mari kita tengok saya punya apa tu video selepas ini. Nak pakai, nak dengar video saya ni kena pakai earphone sebab saya rakam guna mic tak kat telinga ni. Dia panggil 3D audio mic. Kita ada crew production. So kat atas ni kalau gunakan kamera yang boleh zoom out memang cantik lah. So naik exit dia dekat sini. Sebabnya sudah red flag. Pastu. Kita tengok kat sini ada apa. So exit dia kat situ nanti. Oh kat sini ada kawasan lapang.
kita turun. Memang cantik gila lah kan. Downtown sekarang so kena ada flag. Yang tengah prepare untuk S1P bila Disember. Sikit di hadapan
siapa yang tadi drive tadi pusing depan mana boleh. Oh, itu kena masuk kelas tu. Salah tu.
tempat hidup tadi kan.